nomor 1 seserver GG anjir, nomor 1 seserver cuy, nomor 1 seserver untuk equipmentnya GGWP cuy, GGWP ya. Oke teman-teman, di BMC ada info nih buat kalian yang mau akun starter ya, atau akunan yang hartanya banyak cuy seperti Gold Diamond. Kalian bisa beli akunnya di Rintanakun ya. Contohnya seperti Dragon Ball Legend, Seven Deadly Sin ya, Captain Tsubasa Dream Team, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, kalian kepoin saja Instagramnya karena udah gue taruh di deskripsi. Ini semua kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, udah lama banget ya gue gak nge-review ya akun-akun Sultan ya, selain Showroom dan juga Jelius ya. Dan di video kali ini kita bakal nge-review lagi ya cuy, salah satu akun Sultan yang ada di server 24 ya. Dulu ini rajanya server 24 ya, tapi setelah mau nikah ya, jadi di stop cuy ya, di stop, rada di stop untuk top upnya. Oke, untuk membuktikan bahwa ini adalah akun Sultan, kita lihat dulu ya untuk top upnya cuy ya. Untuk top upnya ini kita lihat ya, dan di sini kita lihat ya, sudah nyampe nomor 16 ya. Ini kurang lebih segini aja, 18 jutaan ya. Ini yang tertera di sini cuy ya. Yang gak terteranya gak tahu lebihnya berapa. Bisa ratusan, mungkin bisa puluhan ya. Dan itu ada sisanya tadi ya. Ada sisanya cuy ya. Ada sisanya berapa itu sisanya? 423 font ya, 423 dana. Oke ya, dan sebelum kita melihat ya karakter-karakternya cuy, kita bakal melihat dulu ya cuy, bakal melihat dulu isi dalam tasnya. Oke, dan ini dia untuk isi dalam tasnya. Dan cuy, isi dalam tasnya belum dipius-pius. Gue gak tahu kenapa dia simpan. Ya mungkin buat tabungan masa depan ya, buat tabungan masa depan setelah nikah aja. Oke, kita lihat nih, belum dipius-pius, masih banyak ya. Dan kita lihat sih untuk fragmennya ya, SSR Omnichestnya tersisa 34 piece ya, 34 piece. RND Omnichestnya ada 3 piece. Dan ini masih ada ya, Precious Keepsake, sini Kenji Kabuto, Speed on Sonic, dan Tank Top Master ya. Dan ini tiketnya, black tiketnya masih ada 171, masih aman untuk Tatsumaki P2. Kemudian black shurikennya masih ada 95 piece ya, 95 piece. Dan itu aja cuy untuk ininya ya, untuk tiket-tiketnya cuma itu aja. Wow, ininya juga masih banyak, 664. Kita lihat ya, kita lihat untuk hero backupnya. Ya hero backupnya udah nyampe level 221 ya, sudah nyampe level 221 ya. Kemudian ini untuk exchange-nya kita lihat ya. Oh, masih banyak tuh. Koinnya 2430 dan gelangnya masih ada 664 ya, masih ada 664 yang bisa ditukarkan ya oleh shard-shard seperti ini ya cuy. Oke, dan kita bakal melihat ya untuk karakternya. Gue penasaran cuy ya. Tapi sebelum ke karakternya, kita lihat dulu isi dalam rumahnya cuy ya. Gue mau lihat isi dalam rumahnya karena dia ini ya top 1 ya, top 1 server 24 ya. Untuk melihat top 1 servernya ya, pertama-tama kita lihat dulu sini untuk kostum figurinya, baru nyampe grup 1 ya. Nah, lihat di equipmentnya cuy, lihat di equipmentnya. Kita lihat dia level 25 ya, poin 7820, rankingnya nomor 1 ya, nomor 1 seserver GG anjir, nomor 1 seserver cuy, nomor 1 seserver untuk equipmentnya GGWP cuy, GGWP ya. Oke, dan kemudian sekarang kita bakal melihat untuk isi karakternya ya, karena mungkin banyak yang penasaran ya apakah yang di build oleh Sultan server 24 ini. Oke, dan ini dia untuk isi karakternya. Desumono ya, awal-awal kita sudah kasih lihat ya untuk Mosquito yang sudah limit break bintang 5, awakened bintang 4 cuy ya, awakened bintang 4 dengan total BP 4 juta. Oke, mungkin kita lihat di sini untuk Keepsake-nya. Keepsake-nya sudah bintang 3 alias sudah ultra ultimate, sudah ultra ultimate. Dan di sini untuk insignia-nya sudah bintang 5. Dan untuk gear-nya kita lihat dia menggunakan set gangster, attack crit, attack block, attack speed, sama attack hit. Yang penting attack ya, gangster pakai attack. Dan untuk buff gear-nya kita lihat ya, attack 20%, attack bonus, speed bonus, HP, speed bonus, sama defense. Dan untuk Esper-nya attack 20%, kritikalnya cuma 1 cuy. Demon buff gear-nya di sini attack 20%. Oke, dan demon-nya masih belum ada yang nyala-nyala ya. Kemudian ada si Kabuto yang sudah ya limit pack bintang 6. Kita lihat di sini HP-nya 5,4 juta. Jancuk. HP-nya 5,4 juta. Holy shit, man. Penasaran gue ininya cuy. Kita lihat ya. Oke, HP persentase ya, HP persentase semua cuy. Dan rata-rata bintang 4 sama bintang 3. Dan buff gear-nya ada HP bonus. Oh, nggak ada HP bonus cuy. HP-nya nggak ada sih di buff gear. Cuma kok bisa 5,4 juta. Dan cuy, Keepsake. Oke, kemudian di sini untuk Genos-nya sudah limit break bintang 5 juga cuy. Mosquito sama Genos-nya sudah limit break bintang 5 ya, awakened bintang 4. Kemudian untuk insignia-nya sudah bintang 4 juga. Gear-nya menggunakan
HP critical, HP speed, HP damage rate, sama HP hit. Ya oke, okay. Buff gearnya di sini masih bintang 2, HP 15%, HP 15% sama HP 15%, criticalnya 2. Wow, criticalnya 2. Oke okay nih. 70% lebih nih critnya, kita lihat. Critikalnya 64%, cuy. Critikalnya 64% ya. Oke, kemudian untuk limited selanjutnya yang dia build ada si King. Kingnya juga sudah limit break bintang 5, oke. Okay? Kingnya juga sudah limit break bintang 5. Jadi ada 3 limited yang sudah limit break bintang 5. Oke. Okay? Kemudian kita lihat di sini untuk exclusive itemnya bintang 2, kingnya juga bintang 2 dan juga ada si Giorgioro untuk ini ya, untuk core-nya baru limit break bintang 3. Kemudian ada si Phoenix Man juga sudah limit break bintang 4 ya. Ini belum keep check ya, ini belum keep check. Kemudian ada si Lord Boros juga cuy. Lord Boros di sini sudah limit break bintang 5 ya. Sudah limit break bintang 5. Tapi enggak berkeep check ya. Menurut gue ini di delete saja Bang Carolin ya. Boros enggak berkeep check, mending di delete ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada si Titan juga cuy. Titan sudah limit break bintang 4 ya. Dan Titannya belum ultra ultimate juga. Oke, dan itu dia untuk karakter-karakternya cuy. Gue masih ada cuy. Masih ada Babang Zippor ya. Kyuchitaro. Wow, keren banget si Zippor ya. Zippornya di sini enggak dibuild cuy. Enggak dibuild tapi pakai set primal ya. Enggak dibuild tapi dia digunakan di real time PvP. Kemudian ada si Silver Pain juga. Ada si Zombie Man juga ya untuk core-nya. Zombie Man berarti sama Gioro komplit nih cuy. Zombie Man komplit ya. Tapi Mel'Jalgad-nya enggak ada. Kayaknya dia belum dapat Mel'Jalgad ya. Gue penasaran cuy. Penasaran gue di album apakah dia sudah. Oke, okay, ternyata dia belum mendapatkan Mel'Jalgad, Watchdog Man sama Monster Dice Choje ya. Oke, okay, nice. Dia belum dapat Mel'Jalgad sama kayak akun gue cuy, enggak dapat Mel'Jalgad. Mantap jiwa. Oke, dan sekarang kita bakal melihat untuk PvP-nya ya. Untuk PvP-nya ini kita bakal melihat ya untuk arena terlebih dahulu cuy ya. Apakah arenanya berkayu seperti akun gue atau enggak ya. Ini kita lihat untuk arenanya dia masuk top 10. Wow ya, top 10 cuy. Dengan total BP-nya 17 juta. Line up-nya seperti ini ya. Line up-nya dia pakai Kenji Kabuto, Psychos, Lord Boros, kemudian Mosquito Girl, Goketsu, sama Genos Max Power ya. Sama Genos Max Power. Oke, kita lihat dulu pertandingan sebelumnya ya. Oke, dia diserang nggak tembus cuy, diserang tidak tembus ya, mantap juga cuy, diserang orang kagak tembus, mantap mantap mantap. Oke, dan kemudian untuk ininya ya, pick arenanya apakah total rankingnya ada berapa cuy, ada di berapa di sini ya. Kita lihat cuy, kita lihat di sini total rankingnya dia di 81 ya, ranking 81. Untuk hero-nya ranking 221, kayaknya nggak pernah dimainin anjir. Ranking monsternya di 28 ya, memang bangke ini hero ini ya cuy ya. Memang bangke cuy hero ini, males mainin hero itu. Oke, kemudian untuk trail centernya ya, kita lihat untuk member trainingnya dia sudah level 102, skill trainingnya sudah level 96. Wow, dan untuk upgrade-nya sudah bintang merah semua ya, sudah warna merah semua, tiga-tiganya sudah warna merah. Wow, GGWP cuy, GGWP ya. Oke, dan sekarang kita bakal melihat ya untuk rank-nya ya, untuk rank akunnya ya di server 24. Dia berada ranking 9 di ranking BP ya, dengan total BP 17 juta dan top satunya di sini 23 juta ya. Oke, kemudian untuk state-nya dia berada di ranking 10 dengan total bintang yang dikumpulkan 1062 dan untuk karakternya dia berada di ranking 9 dengan Mosquito-nya dengan total BP 4 juta sedangkan top satunya dipegang oleh Edelweiss, apa ini bahasa Urdu cuy, dengan total BP-nya 5,4 juta untuk Genos Max Power-nya dan klubnya dia berada di klub nomor 1 yaitu Edelweiss ya. Oke, dan kita bakal coba untuk lihat di sini yang top 1 BP-nya ini seperti apa cuy. Buset dah, Garo-nya bintang 5 cu, Psychos-nya bintang 5, Zombie-nya bintang 5. Kita coba lawan ya. Kita coba lawan menggunakan ya Mosquito ya. Mosquito limit break bintang 5 ya. Bentar lagi bakal ya. Awakannya bintang 5 tentunya cu. Oke, dan speed pertama dimenangkan oleh King ya. Dimenangkan oleh King, langsung saja kita ulti ya King-nya di sini. Shikadane Kotoda ya, Shikadane. King orang ya, gue kira King gue ya. Ternyata King orang cu. Oke, biarin. Dan kemudian Psychos-nya ngeluarin ulti juga di sini. Kita bunuh ya, kita bunuh. Slow. Kita bunuh Garo-nya terlebih dahulu tuh. Kita bunuh Garo-nya terlebih dahulu ya, karena ini yang bahan bahaya kayaknya si Garo-nya cuy akan merupakan gen. Ya, udah ultra ultimate. Mamam. Mampus Garo-nya cuy ya, udah unyielding. Oke, kita tembak langsung menggunakan Genos Max Power dari Bang Carolin ya. Spiral Incarnation Cannon. Jetir. Nice, 8,7. Mampus ya satu. Tersisa si Garo di sini, tersisa si Garo, kita auto saja cuy ya, kita auto saja. Kita auto, set ultra ultimate, luar biasa ini.
udah pada ultra ultimate mampus ya, dia masih terkena refleks ya, karena kamu taunya tahu sendiri ya, HP-nya 5,4 juta. Gila sih, 5,4 juta itu gede pake banget cuy. 5,4 juta hampir kaya, kaya 7,7 juta anjir. Misalnya per gue, Kabuto paling gede HP-nya 7,7 juta cuy. Oke, dan kita lihat di sini Shikata no Kotoda langsung mengeluarkan ultinya lagi cuy ya. King musuh cuy, bukan King gue ya, ultinya tadi King gue cuy. Oke, nice, dan langsung dilangsungkan oleh si Gyoro-Gyoro ya. Langsung jadi oleh si Gyoro-Gyoro, mbam. Gak ada takut-takutnya, gue bunuh langsung ya. Kita bunuh langsung, targeted flash ultra ultimate. Mama 4,9 juta, mati lu. Dan sekarang bakal kita serang menggunakan si Genos Max Power ya. Akhirnya bubar kayaknya, bubar kayaknya ya. Menurut gue sih bubar ini, mampus, 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 mampus. Oke, tersisa satu si King doang dan langsung diulti oleh si Kabuto. Nice, dia pergi ke Isekai itu ya. Dan pertandingan pun berakhir. Shit man, masih unyielding tuh, masih unyielding, masih unyielding. Dan ini Phoenix-nya baru menggunakan ulti dia dari tadi tuh. Oke, ini kuat banget Zombie Man-nya sih, dan Zombie Man-nya kuat tuh, Zombie Man-nya kuat ya. Tapi bakal diakhiri dengan Tsukiwa Akamaru Kagen Ultra Ultimate. Mamam, pertandingan pun berakhir sampai di sini cuy. Oke, nice ya. Dan yang belum kita lihat ya, itu core-nya ya. Core apa sih? Atau core-nya pada level berapa-berapa sih? Tadi belum kelihatan ya. Tadi belum kita lihat ya. Untuk training-nya sih pasti udah level maksimal semua ya. Kecuali yang sub-subnya. Udah nggak usah kita lihat yang begituan lah. Oke, di sini si Mosquito-nya level 7. Amai Mas level 6. Chill Emperor level 6. Dr. Genus level 7. Psycho-nya udah level 6 cuy. DSK-nya level 6. Kemudian di sini kita lihat lagi yang lainnya cuy. Untuk yang lainnya Genos level 5, Reborn level 0 ya. Kemudian si ini Brutal level 1. Oke, itu aja cuy untuk core-nya. Dan mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Jadi ini dia ya sedikit review ya mengenai akun Sultan di server 24 ya. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.